Seramai 395,870 calon di seluruh negara mula menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM 2023 hari ini. Ia bermula dengan peperiksaan bertulis Bahasa Melayu Kertas 1 jam 8.15 pagi. Buat julung kalinya, sukarelawan pengawas peperiksaan dilantik bagi memastikan kelancaran pengurusan dan pengendalian peperiksaan bertulis SPM 2023. Di Putrajaya, 15 sukarelawan daripada 485 petugas dilantik terdiri daripada lepasan sekolah dan graduan universiti sebagai percubaan. Jadi ini membantu masalah kekurangan petugas kerana peperiksaan berjalan semasa waktu persekolahan. Jadi saya ucapkan terima kasih atas percubaan dan cadangan lembaga peperiksaan untuk tampil dengan idea yang baru untuk menangani masalah kekurangan petugas peperiksaan. Jadi ada langkah. Tambahnya, mereka turut menerima allowance seperti pengawas peperiksaan yang lain. 1,907 calon mendaftar untuk menduduki peperiksaan SPM di 11 pusat peperiksaan di Putrajaya. Daripada jumlah itu, 62 calon persendirian dan 18 calon berkeperluan pendidikan khas. Sementara itu, 18 sekolah di 6 daerah di Johor yang menjadi pusat peperiksaan SPM bersiap siaga untuk dijadikan pusat pemindahan sementara PPS sekiranya berlaku banjir. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Azman Adnan berkata ia melibatkan 21 pusat peperiksaan yang melaksanakan persiapan rapi menghadapi sebarang kemungkinan. Setakat laporan sehingga pagi ini, perjalanan dan juga pengelolaan SPM di seluruh negara tidak ada masalah. So, tidak ada isu murid-murid kita terjejas untuk akses ke pusat-pusat peperiksaan. Walaupun ada kawasan-kawasan tertentu di beberapa negeri masih lagi dilanda banjir. Tambahnya, 58 pusat peperiksaan dan laluan ke pusat terbabit dikenal pasti berisiko terjejas banjir. 48,426 calon SPM termasuk 161 calon berkeperluan pendidikan khas menduduki peperiksaan di 364 pusat melibatkan 301 sekolah di negeri itu. Manakala di Sarawak, 35,885 calon terlibat dengan peperiksaan itu di 257 pusat peperiksaan seluruh negeri. Pengarah Pendidikan Negeri Dato' Azhar Ahmad berkata, daripada jumlah itu, 149 calon adalah calon berkeperluan pendidikan khas. Tambahnya, 2,531 petugas dilantik bagi memastikan kelancaran pengendalian peperiksaan tersebut. Beberapa pusat peperiksaan yang berisiko banjir juga telah dikenal pasti dan persediaan menghadapi bencana itu juga telah dibuat lebih awal. Peperiksaan SPM 2023 akan dijalankan sehingga 7 Mac ini.